Kamis 11 Maret 2021, awak media Lantangis TV melakukan penelusuran di Dusun Kota Agung, Desa Kebendamar, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, guna mengecek kebenaran informasi warga Kebendamar tentang adanya warga yang melakukan pengerusakan lahan milik Dinas PU di Desa Kebendamar, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur. Menurut informasi warga tersebut, seseorang bernama Made Sujano, warga Desa Brajamas, Kecamatan Wajepara, melakukan penggalian pembuatan kolam di Dusun Kota Agung, Desa Kebendamar, Kecamatan Mataram Baru, melewati dari batas tanahnya hingga menyasar lahan milik PU di pinggir sungai. Sukarmin, warga yang mengaku sebagai pemilik tanah sebelum dijual ke Made Sujano, memaparkan ke awak media saat ditemui di lokasi Kamis 11 Maret 2021. Lahan yang dijualnya hanya seluas 1/4 hektar. Namun Made Sujano menggali tanah melebihi luas tanah yang dibeli dari Pak Sukarmin. Bahkan dirinya sudah mengingatkan Made Sujano secara langsung, namun tidak digubris olehnya. Sementara itu, Sarno yang saat itu mengaku dari Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur dan sedang melakukan pengecekan kebenaran informasi warga tentang adanya warga yang melakukan penggalian di lahan milik PU, saat ditemui di lokasi Kamis 11 Maret 2021 membenarkan bahwa galian kolam milik Made sudah sampai masuk tanah milik PU. Menurutnya, apa yang dilakukan Made Sujana sangat melanggar aturan mengingat tanah yang digalinya adalah tanah milik PU yang notabene tanah negara. Akibat perbuatan Made Sujana, lahan tersebut rusak dan jelas ada sanksi hukumnya. Karena jangankan tanah negara, pengerusakan tanah pribadi saja ada ancaman pidana dan denda. Apalagi ini milik negara, pungkasnya. Andri Saleh dan Arifin Lantai TV melaporkan dari Desa Kebendamar, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur. Ini kalau menurut sampean nih, Pak, yang masih digali ini kira-kira ada masuk juga ini nggak, Pak? Nggak, kalian punya warga ini. Gitu ya, Pak, ya. Punya warga. Ini masuk di PU ya, Pak, ya? Masuk di PU, kalau menurut atau BM-nya kayak gitu. Gitu 50, ya. 40, nggak mesti, Pak. Karena kan kita lihat kontur tanah yang juga kadang untuk timbunan biasanya lebar ngambilnya, kan nggak gitu. Iya, Pak. Ya. Maaf, Pak Sarno. Iya. Ini dari as bibir sungai ini ke kolam ini kira-kira sudah masuk area PU apa enggak ini, Mas? Ini masuk. Biasanya kan tergantung anu ya, apa namanya? Kondisi. Ada yang 50, ada yang 40, enggak mesti. Oh gitu ya, Pak. Tandanya, ya. Sumber daya air itu mempunyai tanah struk yang namanya sendiri pun restan tanah ketika akan mengangkat lumpur segala macam kan ngembuang biar di tanah sendiri. Pada waktu itu sudah ada ganti ruginya segala macam, entah. Kalau ganti rugi kan itu sudah kepala desa pada waktu itu. Makanya dilihat dari kondisi alamnya, ada yang 40 meter, ada yang 50, ada yang 10, enggak mesti. Nah, mungkin yang di sini kebetulan yang 50, kayaknya seperti itu. Kalau dilihat dari bentuknya. Sedikit kami mau konfirmasi untuk penggalian yang dilakukan oleh Pak Made, ya kan? Apa di sini dia melanggar ini, Pak? Secara hukum ya melanggar, karena melanggar. Itu sudah tanah negara. Tanah negara, Pak. Iya. Itu sanksi-sanksi dari dinas terkait apa nanti, Pak? Kalau sanksinya kan jelas, yang namanya mengambil hak orang tetap ada. Cuman kami nggak berbicara masalah hukumnya, kami nggak mengatakan secara aturan. Ya itu sudah melanggar, artinya dia tidak ada konfirmasi, tidak ada kejelasan, tidak ada tembusan sekemarin, nggak ada kegunaan untuk apa, itu milik siapa, kan nggak ada di situ. Itu si Pak Madenya sendiri, artinya secara umum beliau menggarap tanah negara yang notabene itu milik daya air. Ini kan terkait masalah penggalian ini, iya. Bapak turun langsung sebagai perwakilan dari Dinas PU, ya kan? Apakah benar itu emang tanah PU yang... Selamat siang, Pak. Siang. Ini dengan Bapak siapa, Pak? Pak Sarno. Pak Sarno ya, Pak, ya. Maaf ini, Pak. Sampean datang ke lahan ini untuk apa, Pak? Ya, untuk
mengerucut karena ada laporan warga katanya ada penggalian di bantaran sungai. Gitu ya, Pak ya. Desa mana? Ini kan dengan kabar desa Brejamas ya. Desa Brejamas ya. Terus apa yang telah dihasilkan, Pak? Maksudnya apakah ada memang galian itu, Pak? Katanya ada galian menurut warga itu yang digali tanah setruk, tanah milik pengairan. Itu ya, Pak. Ya. Itu menurut dari dinas PU sendiri nih, Pak. Itu apakah ini menyalahi aturan ataupun tidak, Pak? Kalau secara aturan ya ada kesalahan. Cuman ya, kan seharusnya sebelum digarap minimal ada tembusan, bahkan ada izin terlebih dahulu lah. Harus bagaimana kami mengatakan cara seperti itu. Iya, Pak. Tapi karena nggak ada laporan, nggak ada tembusan segala macam, sehingganya kami ke lapangan. Terima kasih, Pak. Saya termasuk ini cuma masuk nunggu, cuma nunggu saya. Oh, Bapak nunggu berapa per harinya, Pak? Ya, ini kan termasuk nilai sama itu, dinilai sama dapatnya nanti. Akhirnya. Ini masuk desa apa, Pak, di sini, Pak? Ini Kota Agung. Masuk Kota Agung, Kecamatan Antarambaru, Pak. Ya. Yang punya kolam ini siapa, Pak? Yang mana ini? Lokasinya apa kolam-kolamnya? Yang lokasinya punya siapa? Yang lokasinya punya, Pak Kus. Pak Kus, ya. Yang punya lokasi. Ya. Pak Kus itu orang mana, Pak? Orang Simpang. Orang Simpang Sribono? Ya. Oh, ini milik pribadi ya, Pak? Ya, ya ini pribadi. Kata dia ya, Pak? Ya. Ini lokasinya kan punya Pak Kus, lokasi kan. Termasuk ini yang bikin ini kan beda lagi gitu. Oh, yang bikin yang ngelola ini siapa? Ini Pak Joko namanya. Pak Joko ya. Mana, Pak? Banding. Orang Banding. Ya. Jadi tanemin ikan apa ini, Pak? Nila. Nila semua ini. Nila. Oh, enggak, Pak. Setahu sampean ini berapa hektar, Pak? Ya. Dari ujung ke ujung itu. Ya, kalau 3 hektar kayaknya lebih. 3 hektaran ya, Pak, ya? Kalau untuk yang ini, Pak, pengetahuan sampai ini tanah apa ya, Pak? Ini dulunya kan tanah saya. Tanah sampean? Terpat. Terpat PU ya? Ya, terus saya jual. Saya jual kan cuma terpat itu kan. Iya kan? Iya. Ya. Itu. Jadi, dibeli berapa dulu itu berapa, Pak? 70. 70. Ini Bapak yakin ya, ini kan sudah kena tanah PU berarti ya, kan? Akibat daripada itu, Pak, tanggul ini kalau semakin tahun bisa mengakibatkan itu longsor. Ya. Karena itu tanah pemerintah, tanah yang nggak boleh dikeduk-keduk. Artinya kalaupun dia manuk, udah izin belum? Izin nggak kalau menurut saya? Ya nggak tahu itu, Mahdew itu. Izin sama dinas PU-nya? Ya nggak tahu. Oh gitu. Ya. Ini kalau menurut Bapak salah nggak, Pak? Ya salah. Salah, Pak, ya? Salah. Karena asal tanah ini dari sampean loh, Pak. Iya. Dari Pak Marmin loh. Iya, tapi kan saya jualnya cuma seperempat, ya, Pak. Iya, yang hak milik siapa? Iya, hak milik siapa? Saya itu. Iya. Jadi sesama itu yang iya. Tiba-tiba digali. Dia sampai lemah jarum itu digali. Bapak sudah nasihatin dia? Udah. Sama si Made itu. Kata sampean apa bilangnya? Ya bilangnya, itu gampang gitu. Enggak, nasihat Bapak apa bahasanya sampean? Ya kan kita bilang gini kan, saya jual cuma seperempat, gitu kan. Di surat juga seperempat. Jadi kalau kamu mau gali, itu ya seperempat itulah digali, ukur seperempat sana kan, gitu kan. Kalau yang sana, saya nggak tanggung jawab itu. Sebabnya itu lemah PU, saya nggak jual lemah PU. Oh iya. Tuh, emang saya bilang gitu. Artinya sudah salah, Pak, ya? Iya, kalau saya sudah bilang gitu emangnya. Pak Madi itu orang mana, Pak? Orang ini, orang Bali. Orang di mana? Desanya mana? Ini ya, Puro itu loh, Puro. Anu E ya? Iya, E3 ini. E3. Terima kasih, Pak, atas ya, informasinya, karena ini semua kami ini untuk memastikan kebenaran, Pak. Kebenaran ya, benar itu. Ya, Pak, kalau saya, ya, kalau terlibat masalah berem itu digali, saya udah lepas tangan itu. Jadi sewaktu-waktu Bapak diperlukan, dibutuhkan, ya. Bapak bisa memberikan penjelasan, Pak, ya? Iya, bisa. Emang gitu kok saya yang jelasnya. Emang jalurnya harus sampai dulu. Ya. Terima kasih, Bapak. Iya.